Selamat pagi, bro. Alhamdulillah, bro, ada rezeki ini. Walaupun belum ada proyek, tapi ini masih dapat muatan pasir ini. Masih pagi-pagi nih. Muatan sarapan pagi namanya nih. Ini pasir cor halus. Di sini tempatnya batu ini, di Wamena ini. Wih, batunya bagus-bagus ini. Batu semua ke sana itu. Eh, tidak tahu Bapak Bos buat saja cari. Jadi di Wamena kalau mau cari batu-batu di sini sudah ini. Ya, batu ukuran mantap ini. Ini di Jalan Mata Air ini. Depan Samsat masuk. Nanti kalau ada yang butuh-butuh pasir di batu di Wamena, meluncur saja ke sini. Kita lihat ke atas lagi batu. Ini batu semua ini. Ini lihat di kali saja itu, batu. Batu semua. Batu juga. Itu batu mantap itu. Kita bikin video supaya nanti orang nonton tuh baru dong kalau mau cari batu kan lari ke sini. Ini batu ya. Semua ke atas. Batu semua. Jadi kalau yang di Wamena yang cari batu-batu pondasi yang ukuran sedang, sini di Jalan Mata Air. Tapi ya ada kualitas, ada harga juga di sini. Harganya agak lumayan, cuma ya kalau di tempat lain kan batu sudah kecil-kecil di Wamena sini. Kalau sini nih yang dikali saja ini belum diangkat tuh. Batu semua itu. Ini ada pasir juga. Ada mama lagi panen sayur itu. Selada air. Sudah tempatnya, bro. Airnya jernih sini. Sini banyak sayur selada karena airnya jernih. Sayur selada, itu ada panen mama ini. Ini kali dulu di atas sana, turun sampai di sini. Gali sampai ini. Tidak tahu sekian tahun nanti tidak turun lagi ke. Si anak-anak pagi-pagi ada main. Oke, bro, kita lanjut muat pasirnya, bro. Sekarang di sini lagi sepi sekali, bro. Karena memang belum ada proyek. Di sini kalau tidak ada proyek, aduh, terasa sekali, bro. Tapi alhamdulillah masih ada yang bangun-bangun rumah-rumah pribadi ini. Ini masih pakai kit. Sedikit-sedikit. Yang penting ada penyambung. Ya, bro, nanti lanjut lagi, bro. Bro, kita lihat isinya. Sudah selesai katanya. Sudah. Iya. Oh. Ratabak. Sudah. Kita lanjutkan antar ke lokasi. Iya. Berbahaya. Lanjut kita ke rumah. Pak, ini misalnya, Pak Biwa, Pak. Ayo, Pak. Anak.
Itu yang paling besar itu? Iya, yang pertama. Dia mama lagi panen ini. Daun sayur ini. Apa selada air. Dan di sini banyak yang bilang juga kangkung Cina. Iya. Kangkung Cina. Cina. Pisang. Ini saya tanam semua nih. Iya. Panen pinggir sini. Kita masukkan low-nya, Bro. Kita lubang-lubang jadi. Iya. Buah merah baru tanam. Buah merah itu? Iya. Pasang loknya.
Wih, ban kurang angin kah? Masuk di sini kalau tidak pasang prelock udah bahaya. Salah-salah nanti stik as patah. Saya mau buang di sebelah situ. Buang di mana di situ? Timun batu sedikit boleh sini ya? Nah, saya mundur ke sini tetap. Kalau mau masuk tidak bisa. Ini kan buang saja ya. Saya kasih masuk dulu. Oke bro, kita kasih masuk. Buang di sana tuh bro. Tempatnya serba salah ini. Mau masuk depan tidak bisa. Karena sempit. Jadi kita harus mundur. Mundur dari sana masuk sini. Oke bro. Bisa mundur ke belakang. Oke. Air mundur ya. Om mundur sedikit lagi bro. Eh, maju ya, Wander. Terus. Ayo ngayung dia ya. Ayo ngayung. Belum kasih.
Iya bro, akhirnya selesai juga. Ini kakak yang jadi kameramen sementara. Oh. Terima kasih ya. Pasir sudah turun 2 red. Ini orang sini bilang kebun nipiri ini bekasnya. Kebun apa? Kebun ubi. Bekas kebun ubi mau dibangun rumah ini. Jadi masih ada got-gotnya ini. Untuknya kemarau jadi. Kalau hujan, jangan harap bisa masuk. Oke bro. Kemarau jadi bisa masuk-masuk ke sini. Itu batu di sana. Ini kita kemarin bro. Kemarin sore. Tuh, kenapa kita harus pakai handle bro? Karena memang begini, kalau tidak pakai handle salah-salah asroda patah bro. Oke bro, terima kasih banyak bro. Sekian, terima kasih sudah menonton. Salam dari Wamena.